Oke, bos-bosku, selamat pagi, siang, malam ya bos. Kembali lagi di channel saya ya. Pada video kali ini kita akan bahas ya, bahas perbankan ya bos, perbankan. Ini spesial buat NMAC atau rekomendasi ya, rekomendasi buat NMAC ukuran abses ya, abses atau upgrade ya. Jadi di ukuran standarnya NMAC itu ada ring 13. Jadi ukuran standarnya itu 130/70 ring 13 ya. Untuk yang belakang ini ya, ini saya reviewnya yang belakang aja ya bos, nanti yang depan next video ya. Jadi ini untuk NMAX ring 13 dari ukuran standarnya 130. Ini yang saya review di samping saya ini ukuran 140 bos, jadi lebih besar sedikit. Nah gitu ya, lebih besar dikit dari standarnya ya. Jadi kita ada dua merek bosku. Yang pertama ada merek Dunlop, dan yang satunya lagi ada merek Maxxis ya. Ini coba kita review aja ya bos. Nah ini ya, depannya ya. Ini untuk yang Maxxis ya, yang Maxxis Victra ya, Maxxis Victra apa gitu. Maxxis Victra ukuran 140/80 140/70 ring 17 ya ini. Dan yang satunya lagi ini ada merek Dunlop bos. Nah ini, nah ini ya pasti teman-teman juga banyak yang tahu ya kalau merek Dunlop ya, ya biasanya di pada apa ya, mobil biasanya, mobil terus ya, ya sih mobil. Jadi ini coba kita review aja bos, kita balik kamera ya bos. Oke bos, nah ini ya untuk tuh kotor, perbedaan dua tipe ban ini ya. Jadi untuk yang Dunlop ini, nah ini harganya juga lebih mahal dikit. Harganya kalau saya jual sih 535.000 ya. Ini include pemasangan ya, pakai mesin ya. Yang itu. Kalau yang ini, nah ini ya. Dari segi brand atau merek juga itu lebih lebih terkenal ya, lebih lama juga ya. Nah ini. Dari segi sampingnya kayak gini. Ini bagus sih bos. Ini kalau sekarang ini standarnya itu bos, download tipe Scott Mart. Ini ya Scott Mart. Ini sekarang dipakai orinya X-Max ya, tapi ring 14, bukan yang ring 13, X-Max ya, X-Max ya. Itu pakai Dunlop. Jadi kalau misal beli X-Max dari dealer itu, nah ini tipe bannya pakai Dunlop tipe Scott Mart ini, yang ini. Nah tapi ini untuk komponnya ya bos, untuk komponnya ini agak keras sedikit bos, agak keras ya. Jadi kelebihannya ya, ban lebih awet ya, yes, awet bos, cuman agak keras ya, itu agak keras sedikit karena dia tergolong apa ya, hard ya, hard compound ya. Tapi awet ini bos, pasti awet. Kalau yang Maxxis Victra ini harganya lebih murah ya, untuk komponnya bagus, empuk sekali, karena kan Maxxis kan ya dual kompon ya. Untuk yang tengah ini pakai medium, untuk yang samping ini pakai
pakai soft compound ya, jadi lebih empuk, lebih enak buat nikung-nikung. Cuman kelemahannya ya lebih cepat aus, lebih cepat gundul ya bos. Ya kalau memakan harian sih bisa sampai antara 2 tahun 3 tahunan, 2 tahun ya, 2 tahunan lah, 2 tahunan. Oh. Itu ya bos. Kalau yang Maxis ya ini ya, kalau yang Dunlop ini bisa sampai 3 tahunan ini bos, lebih awet ini pasti. Nah itu, jadi kembali ke selera masing-masing, mau lebih ceket di aspal ya pakai yang ini, tapi ini tipe trek kering ya bos ya. Kalau trek trek basah nggak recommended sih itu. Untuk trek basah juga ya bisa aja, cuman nggak, agak licin dikit bos kalau kena hujan ya. Kalau ini oke okay lah. Kalau yang tipe Dunlop ini oke okay lah ya, tipe Dunlop ini oke okay. Lebih lebih gigit kalau pada waktu hujan ya. Oke sih, itu aja sih, apa lagi ya. Untuk harganya ya beda dikit sih. Waduh, merek. Sorry. Ada naik sepeda motor kok. Keras sekali knalpotnya bos. Tapi ya nggak apa-apa, namanya anak muda ya bos. Oke sih, itu aja sih bos ya, reviewnya. Untuk menampakannya ada nanti, mungkin saya posting di IG saya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ganti ban NMAX-nya ukuran lebih besar dikit, bisa langsung datang aja ke toko kami di Candi, tepatnya di Candi Sidoarjo ya, Kali Pecapean. Nanti saya tulis di deskripsi ya, atau langsung DM aja di Instagram saya untuk tanya-tanya stoknya ya. Takutnya nanti pas habis atau pas kosong atau gimana ya, atau mau tanya-tanya harga dulu monggo silakan. Oke bosku, terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like videonya ya bos. Oke, terima kasih.